Pulau Yapen adalah sebuah pulau kecil yang terletak di dalam Teluk Cendrawasih. Pulau ini dapat diakses melalui jalur laut maupun udara. Penduduk asli di Pulau Yapen terdiri dari 11 suku dan terbagi ke dalam 29 marga. Mereka juga diketahui memiliki 5 bahasa daerah yang berbeda-beda. Menurut cerita orang tua, kampung ini jadi satu. Dari sana mulai berkembang dan sampai sekarang akhirnya sudah menjadi satu kampung besar. Dari dulu beberapa marga itu memang sudah ada di sini. Sedangkan yang baru datang itu melalui ada yang melalui penangkapan budak karena ikut saudara mereka perempuan yang kawin di sini, jadi mereka datang ke sini dan akhirnya mereka menetap di sini. Sudah tidak ada perbedaan lagi, semua sudah menganggap bahwa semua berasal dari sini. Dalam konteks pengakuan atas kepemilikan wilayah, orang Yapen mengenal istilah marga tertua atau marga besar, yang dianggap sebagai marga yang pertama kali tiba di tempat tersebut. Mereka mengenal prinsip patrilinear. Pola perkawinannya menganut sistem eksogami, yang melarang adanya perkawinan semarga atau satu keret. Dalam hal kepemimpinan adat, orang Yapen mengenal 4 sebutan, yakni Kepala Keret, Mambaisen, Tua Marga, dan Korano. Walaupun memiliki sistem dan penyebutan yang berbeda, tetapi pada dasarnya, 4 sistem kepemimpinan tersebut memiliki tugas dan peran yang mirip. Penduduk Papua pada umumnya, masyarakat Yapen sejatinya hidup sebagai peramu, mengolah sagu, berburu, memancing, dan mencari berbagai kebutuhan lain di hutan adalah aktivitas yang selalu ada setiap hari. Sagu adalah tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan, guna memenuhi kebutuhan hidup, khususnya pangan. Areal di mana sagu tumbuh juga dimanfaatkan sebagai tempat berburu, mencari sayuran, jamur, dan ulat sagu yang penuh protein. Pohon sagu merupakan tanaman utama yang juga merupakan makanan pokok utama untuk masyarakat di sini. Selain berkebun, tapi pohon sagu itu merupakan tanaman yang sangat diandalkan dan karena itu merupakan makanan yang sangat merupakan makanan andalan sudah di sini. Karena kalau hasil kebun ya itu sebagai tambahan. Karena waktu itu masih terjadi penangkapan budak, itu masyarakat kurang bebas untuk bisa berkebun. Kecuali hanya menokok sagu. Dan selain itu menjadi makanan pokok, tapi tidak ada usaha lain yang pada waktu itu mendatangkan uang kecuali hanya dengan menokok sagu. Mengenai pohon sagu yang dilihat dari sisi ekonomi, sagu itu sangat berguna juga bagi warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini,
lebih khusus yang di Angsus dan di kampung-kampung sekitar distrik Yapen Barat ini. Sagu itu awalnya sampai saat ini warga masyarakat masih menopok atau cara prosesnya secara alami, dan bagi warga masyarakat Angsus dan sekitarnya, baik Pakuma dan Irawi sampai ke Sesawa, mereka jadikan sagu itu sebagai sumber ekonomi bagi mereka. Dengan sagu mereka dapat menyekolahkan anak, mulai dari bangku sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Sagu ini juga dapat mereka gunakan sebagai alat apa, tukar menukar atau barter. Dusun Raja adalah dusun sagu alam yang tumbuh secara alami. Sedangkan dusun tanam adalah dusun hasil budidaya masyarakat yang anakannya bersumber dari dusun raja. Biasanya anakan yang dipilih adalah yang memiliki umur panen relatif genjah, kandungan pati yang cukup tinggi, dan rasanya enak. Dikatakan dusun raja ini itu dari turun temurun, itu yang istilahnya dusun raja. Selain dusun tanam itu khusus untuk orang yang tanam itu. Tapi kalau dusun raja ini itu dari turun temurun. Jadi saya punya PT punya itu yang turun saya punya bapak lalu saya. Sagu juga merupakan salah satu sumber daya yang diwariskan orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sudah menjadi tradisi budaya dalam kehidupan orang Yapen pada umumnya. Berbeda dengan pemanfaatan sagu di dusun tanam, di dusun raja, pemanfaatan sagu sudah sangat menurun dan terbatas. Pekerjaan menukok sagu banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Pekerjaan ini biasanya dibantu oleh anak-anak atau para perempuan di dalam kampung. Biasanya, pekerjaan menokok dimulai dari menebang pohon, membersihkan pelepah, menokok, meramas sagu, dan terakhir mengangkut aci sagu ke rumah. Pekerjaan menokok sagu selalu direncanakan dengan matang. Mendiskusikan waktu penebangan yang tepat, memilih pohon, sehingga pembagian peran sudah disepakati. Biasanya, kalau saya sebagai saudara laki-laki, pohon sagu yang besar itu ditebang, nanti minta saudara perempuan dengan suaminya, mereka datang dan kita pokok sama-sama untuk kemudian bagi hasilnya. Secara turun-temurun, setiap orang Yapen pada dasarnya memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dan sagu yang tumbuh di atasnya. Tentu berdasarkan ketentuan adat yang berlaku dan disepakati. Ada yang memiliki hak pakai, hak jaga, dan yang paling tinggi adalah hak memiliki atau menguasai. Biasanya kalau satu keluarga anak laki-lakinya banyak, lalu rumpun sagu yang ada tidak lebih bisa mencukupi keluarga laki-laki saja, anak laki-laki saja, ya terpaksa itu hanya dibagi kepada anak laki-laki. Tapi kalau lebih, maka anak-anak perempuan pun juga harus mendapat bagian. Jadi tidak bisa perempuan itu diabaikan. Perempuan itu karena dalam kehidupan keluarga, perempuan itu juga menjadi tulang punggung. Karena tadi saya bilang, budaya Wain Sawang itu. Perempuan itu kalau dengan dia pesuaminya, mereka mainkan peran yang cukup penting sekali di dalam kehidupan keluarga. Jadi kalau diabaikan itu sangat berpengaruh.
Penanggung jawab atas penguasaan areal Dusun Raja adalah kepala marga. Penyelesaian masalah areal hutan sagu dengan pihak luar dilakukan oleh salah seorang anggota marga atau keret yang dituakan. Seseorang yang dituakan ini dipilih oleh anggota marga bersangkutan berdasarkan kecakapannya melakukan dialog. Untuk menentukan batas itu sebenarnya ada pada marga-marga. Karena marga itu yang mereka tahu persis batas-batas mereka. Untuk masalah pewarisan, kelompok masyarakat di seluruh wilayah pesisir bagian selatan Pulau Yapen memiliki tata aturan yang mirip. Ada pewarisan melalui keturunan langsung dari pemilik sumber daya, dan ada juga pewarisan yang diberikan karena sebuah perkawinan. Sebenarnya itu hak itu laki-laki, saudara saya. Tapi karena sudah meninggal, maka itu hak itu saya ambil, dan saya yang hak itu baru saya kasih sama dia punya anak-anak dia. Karena saya masih hidup, saya harus tunjuk ini batas kami ke keluarga Rungga Musi, batas kami ke keluarga Rumpedai, batas ke keluarga Sambel, sehingga kamu tahu yang kami punya ini, jangan ada persoalan lagi, sama-sama seperti yang ada. Sebaik apapun aturan adat yang dibuat, perselisihan antara marga kadang terjadi. Perselisihan seringkali disebabkan oleh pelanggaran batas hak adat dan masalah lain yang berkaitan dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam suku. Kadang sagu ini, dia punya tumpuknya di sini, tapi bisa dia punya anakannya bisa menyeberang ke arah sebelah melewati batas yang sudah disepakati. Nah, itu sering jadi masalah. Kalau di Dusun Raja itu kurang terjadi, tapi kalau di dusun-dusun tanam itu banyak yang terjadi. Nah, saya lihat kadang yang kalau sudah salah dia tidak usah bikin komentar. Kalau apabila dia yang bersalah, ini seperti tadi saya tadi katakan bahwa penyelesaian itu sering bayar denda. Lalu apabila dia bersalah, dia pasti bayar kepada orang yang benar. Tapi kadang juga tidak. Begitu penyelesaian saling minta maaf, terus langsung berakhir. Biasanya kebanyakan itu ada pengertian. Jadi tinggal hanya buat janji saja bahwa oke, sekarang yang ada silakan sudah. Karena sudah aku capek, kerjakan, jadi biar sudah. Tapi kemudian anak-anakannya yang lain jangan lagi, itu tetap milik saya. Itu biasanya ada pengertian-pengertian seperti itu. Jadi dalam proses kami mengolah sagu ini, tidak ada kekeliruan dan tidak ada perkelahian. Semua itu diatur dengan baik.